Jangan lupa subscribe. Hari ini kita akan unboxing lagi guys, ya. Apa itu? Nih, para ini dulu deh, Pan. Nih, dulur dari KI8, teman-teman, ya. Ini dari Bojonegoro. Dari punya aja kalian, teman-teman sudah pada tahu pasti ya. Isinya apa ini? Wuih, banyak kalian teman-teman. Buka ini biaya. Tara, ini adalah mozaik teman-teman. Ini mozaik yang di sini ya, yang itu platmos, ya platmos. Ini mozaik teman-teman, ini platmos. Hidup semua teman-teman, mantap. Ini platmos, ini betina semua teman-teman ya. Kita ini lagi mau ada project. Kita mau ada project Kremos atau nama Kremos, kita mau ada project ini Mochistik ya, mozaik lewistik Mochistik. Oke, ini katanya udah siap nih. Tuh, itu sudah namanya. Ini kita belum datang nih teman-teman. Kita belum datang satu-satu kandangnya. Nah, teman-teman. Ini kandangnya. Mantap banget. Nah ini tenangnya ya. Tuh ya, satu set. Buat tangkringannya ini. Tangkringannya ini buat dia lancar patah teman-teman. Ini kan gak satunya. Nah, ini. Ini ya. Kita rakit dulu nih tenangnya nih ya. Kita kita mau beli pasar teman-teman, beli ini, beli tangkringan SG. Eh bukan, beli kandang SG aja ya. Nah, jangan lupa subscribe teman-teman, karena untuk bikin konten ini kita harus modal ini ya, beli SG nya ya untuk konten. Tadinya tuh saya nggak pernah main mod platmos ya teman-teman, platmos sama mozaik itu saya nggak pernah main, cuman karena untuk konten ya kita harus beli semua varian SG. Tuh, ini ya kita taruh kandang yuk nih. Mereka kalau stres tuh ya. Mereka kalau stres tuh kutu teman. Tuh, jadi kita semua badan mereka. Ini satunya ini yang platmosnya tuh teman-teman ya, platmosnya nih. Ya. Oh. Platmosnya. Dulu. Oh, Jadi SK itu nggak boleh stres ya. Boys, hello girl, ini girl ya nih ya. Ini calon ibu ini. Calon ibu yang cantik banget ini platmos nih. Ini satunya nih. Mozaik. Mozaik ringtail. Meskinya mau keluar teman-teman. Coba handle tapi takut gigit. Nih, coba. Siapa? SG-nya masih adaptasi ya. Dia kalau melihat lingkungan baru ini di mana? Ini kata SG-nya ya. Ya, langsung lagi teman-teman. Gak mau keluar dia. Nah,
akan gigit teman-teman ya. Itu nggak akan gigit ya. Ini nggak mau keluar-keluar teman-teman. Aduh, tunggu bentar. Ini sampahnya kita buang dulu ya. Sampahnya kita buang dulu teman-teman. Kecilnya timun nih, tuh timunnya sampai bolong tuh. Tuh ya, dia creeping banget ya, keras. Ya toh, aku dulu sih. Come on honey. Udah keluar akhirnya teman-teman ya. Kita mau ada project mochistik atau kreamos, kremino mosaik. Ini bahan, ini apa namanya ya, ada juga waktu itu kan. Ini sudah siap semua ya bentukannya teman-teman ya. Biar SD itu kelemahan cuma satu, hilang. Hilang teman-teman ya. Jadi harus hati-hati banget tutup kandangnya, jangan sampai lupa tutup ya. Cling! Terisi airnya. Nah ini untuk minum SG-nya teman-teman ya. Kita akan, ini kita kasih minum dulu SG-nya. Barangkali haus, dehidrasi teman-teman. Ya, habis perjalanan jauh. Ya, kita taruh dulu. Nah, itu minumnya ya. Sekarang kita akan kasih makan dulu ini kosongnya. Ya, ini dia makanan bergizi kita teman-teman. Ini adalah apa? Ulat Hong Kong. Tuh. Ya, mantap ya. Ini makanan penuh gizi teman-teman. Tuh. Ini teman-teman ya. Kalau piala SG nggak boleh cici ya teman-teman. Nggak boleh cici, nggak boleh apa ya. Ini kan makanan bergizi ya. Ulat Hong Kong ini namanya teman-teman. Teman-teman. Nah, kita ambil dulu nih satu-satu nih. Buat SG-nya makan ini makanan penuh protein teman-teman. SG butuh protein nih, gini ya, protein hewani ya. Nih, nih. Oke teman-teman, ya. Kita udah kasih makan ini SG-nya nih, ya. Nah, oke. Iya. Ya, pentangongnya ya. Ya, clear ya. Nah, ini kita taruh di sini. Tara. Nah, biarkan dia makan, ya. Oke. Oh iya, saya lupa nih. Cling. Ini pots, ya. Kita masukin di dalam. Kandang SG-nya untuk mereka tidur, teman-teman. Alat ini teman-teman. Ini ada pintu ini loh. Nah ini pintu ini dulu. Kamu giniin. Nah, susah juga mukanya. Kita akan taruh ini dulu potsnya teman-teman. Nah, kita taruh sini. Nanti kita taruh di sini. Tara, selamat tidur teman-teman. Ini jinak nih teman-teman. Ini SG-nya jinak nih. Ya, jinak banget. Ini SG-nya jinak teman-teman ya. Karena SG kalau dipegang gini biasanya langsung creeping tuh. Tuh. Oh, tuh. Iya nih. SG sirkus. Tata tuh. Tuh ya. Oh ya. Tuh. Ya ini jinak semua teman-teman ya. Ini breedernya mantap nih. Mantap banget breedernya nih teman-teman. Ya. Ayo makan dulu dari sini. Boleh mau lihat dulu. Makan dulu, waktunya makan. Tatatatatat. Yeay, malah turun lagi dia. Mereka mau makan teman-teman. Namanya hand feeding ya. Hand feeding SG. Nanti saya akan bikin tutorialnya ya. Hand feeding gimana sih caranya nih.
cara menjadikan SK, caranya embedding teman-teman ya. Ini teman-teman ya, ini harus ini si embedding ini kita. Eh, hey, jadi gigi dong, hilang. Eh, saya mau digigit teman-teman. Nih. Aduh, gimana sih ini? Ini loh. Nah, itu dia. Kita beri mereka makan pakai tangan, hand feeding teman-teman. Eh, bolok. Lucu banget loh SK itu ya teman-teman, bukan tikus tapi lucu ini, tupai terbang teman-teman. Nah, nama kerennya tupai terbang ya, nama keren ya, bukan nama aslinya ya teman-teman ya. Wih, yes. Dah, oke, okay. Gitu dulu video dari saya teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen dong mau video apa nih berikutnya nih ya. Aduh, ini tutupnya susah lagi. Ya, oke, gitu dulu. Bye-bye.